Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi ini terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kota provinsinya, Kota Banjarmasin. Adapun luas wilayahnya, 38.744 km persegi. Jumlah penduduknya, 4,07 juta jiwa. Adapun kepadatan penduduknya, 105 jiwa per kilometer persegi. PDRB provinsi ini 179,1 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 44 juta per tahun. Upah minimum provinsi Kalimantan Selatan 2.877.448 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 70,91. Pertumbuhan ekonominya 4,08%. Angka kemiskinannya 4,38% atau 178.266 jiwa. Tingkat penganggurannya 4,33%. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan 1,71%. Provinsi Sumatera Barat. Provinsi ini terletak di Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi ini, Kota Padang. Luas wilayahnya 42.012 km persegi. Jumlah penduduknya 5,53 juta jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 131 jiwa per kilometer persegi. PDRB provinsi ini 242,1 triliun rupiah. Adapun PDRB per kapitanya 43,7 juta per tahun. Upah minimum Provinsi Sumatera Barat 2.484.041 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 72,38. Adapun pertumbuhan ekonominya 5,01%. Angka kemiskinannya 6,28% atau 347.284 jiwa. Tingkat penganggurannya 6,67%. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat 1,25%.